adik-adik. Hari ni Kak Zen nak buat satu unboxing barang yang Kak Zen beli. So, jom kita tengok barang tu. Okay, Kak Zen beli Ensiklopedia Sejarah dan Kebudayaan Melayu. Okay, buku ni sebenarnya Kak Zen pernah ada dulu. Tapi sebab mak Kak Zen manjir, so Kak Zen beli baliklah buku ni. Dan Kak Zen baru dapat sebenarnya. Quite heavy. So, Kak Zen beli daripada kawah buku. Ini alamat dia. Okay, dari kawah buku. Dan masa ni harga dia tengah discount lah. So, originally harga dia dalam, kalau tak salah Kak Zen, dalam 800 kot. 700 ke 800 tak ingat. Tapi dia buat promotion. Ada 5 jilid dia. 1 sampai 5. Berkenaan dengan sejarah dan kebudayaan Melayu. Dalam 350. Postage free. So, inclusive delivery jugalah. So, tak perlu bayar. So, okay, jom kita unboxing Ensiklopedia Sejarah dan Kebudayaan Melayu. Okay, dia ada 5 jilid macam ni. Jilid 1, 2, 3, 4 dan 5 ya. So, jom kita tengok. Ini ada ramai dikeluarkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka. Kan? So, cetakan pertama adalah pada tahun 1994 and then followed by edisi kedua 1999 kan, dia buat percetakan yang kedua lah. Alright, so adik-adik boleh actually baca dekat sini. Merupakan himpunan tulisan tentang dunia tamadun Melayu dari sudut sejarah, kebudayaan, sastra dan bahasa dari zaman prasejarah hingga kini kan. Okay, it's very good sebab dia masukkan semua peristiwa, perkara, nama-nama yang penting tu kan. Adat-adat sekiranya ada, sudah tentu kita ada adat. Dan ada juga dimasukkan nama-nama tokoh lah. Misalnya Datuk Kelana Makmur, Datuk Kelana Sending, Datuk Maharaja Lela, Hamdan Syed Muhammad Tahir dan banyak nama-nama yang mungkin kita tak tahu. Kita boleh tahu sekarang. Selain daripada itu, ada juga ejaan-ejaan yang kadang-kadang ada yang kita tak tahu tapi di dalam buku ni ditulis. So, memberi sedikit info kepada kita. Juga nama institut, okay, mata-mata wang, gelaran dan sapaan kan. Untuk tokoh-tokoh ke, gelaran untuk yang digunakan sewaktu lahir ke, apa-apa sajalah. Dan juga ukuran dan timbang dalam sistem metrik. Mengikut keperluan dalam budaya Melayu lah. Okay. Okay, ramai juga penulis-penulis di sini. Kan? Yang turut memberikan sumbangan di dalam menghasilkan ensiklopedia yang agak bernilai ni kan. Bila kita tengok kat sini, page yang pertama. Dia akan nampak tentang sejarawan seorang penulis Indonesia. Yang dia bermula daripada maknanya alfabet yang ni. Kalau adik tengok kan dia ada 5 jilid kan. So jilid yang pertama ni berkenaan dengan tokoh-tokoh yang namanya bermula daripada A sampai E. Ya, begitu ramai tokoh-tokoh Melayu. Dan memang very informative lah. So it's very good ya pada adik-adik yang kata apa, yang masih lagi menuntut kan, yang mungkin nak tahu. It's good to know lah actually sebab ini adalah budaya Melayu kan. Bahasa dan ejaan Jawi kan, Melayu dengan Jawi itu kan sinonim. Alright, so ini adalah actually peta Polinesia. Itu peta Melayu, peta lama ya, Polinesia. Alright, ini adalah jilid yang pertama. So, jilid yang seterusnya, like jilid kedua ni, dia akan go by alphabet.
Macam ni F sampai L, M sampai Q, R, Z. Macam kita nak tengok Isamat Said, kita boleh tengok di sini. Kak Zuan Syed akan ada di sini lah. Contohnya kan. Dan kita tengok juga jilid yang kedua. Jilid pertama. So kita tengok yang kedua pula. Okay, mukanya sama muka depan. Tapi yang membezakan tu kat sini lah. Dia boleh tengok dari tepi ni. Kan ada biasa kat situ jilid tu dia ada label kan. So boleh nampak ni. Dia ini actually yang kalau tengok ada macam tanda begini tu biasalah sebab buku lama kan. Yang penting dia punya information kat dalam tu kita masih boleh baca, masih intact lagi. Macam ni kan. So yang ni pun diceritakan kenangan tokoh-tokoh juga. Very interesting. Very interesting. Penulis-penulis menceritakan tentang sumber-sumber tanaman kita. Kat sini ada macam contoh pokok gaharu, gajus, galah panjang, gambir. Ya, gambir betul. Gambir. Siapa tak tahu gambir ni? Gambir. Soalnya gambir ni kita makan dengan sirih. Ni alat gamelan. Tak pasti adik-adik pernah tengok tak alat gamelan. So, ini adalah gasing zaman dulu. Yang Kak Zain ni lah, Kak Zain pernah tengok lah. Live orang main gasing kan? Pertukangan membuat gasing. Very interesting. Ini membuat ni gobek. Gobek ni actually untuk tumbuk sirih. Macam-macam lah kat sini. Very good. Hikayat perjalanan. Buku ni ditulis dalam bahasa Melayu sudah tentu ya sebab itu mengisahkan tentang kebudayaan Melayu. Sudah tentu bahasa Melayu menjadi bahasa yang utama. Okay. Ini berkenaan dengan imam-imam Bonjol. Rumah Istana di Melaras. Sejarah berkenaan dengan Melayu ni, dengan dunia Melayu ni, dia merangkumi semua aspek. Bukan saja daripada orang, termasuk salah silah ya, macam salah silah Johor. Termasuk salah silah. Kita boleh tengok dekat sini. Very detail. Ini adalah sumber yang sahih ya, insyaAllah. Okay. Ini air Kedah. Susu galurnya. Dan sambungannya di sebelah. So, kalau panjang sangat kan. Kesultanan Kelantan ada. Kan. Kita tengok. Ini adalah macam pantun gitu. Alright. Buat kopi. Ini adalah pelan tapak dapur pandangan tembok pintu Kota Kuala Kedah. Very nice. Sebab Kak Zain ambil masa sikit. Ambil masa untuk mentelaah. Belajar dan ambil tahu tentang sejarah Melayu kan. Very good. Ini adalah jilid yang kedua. Yang ketiga Kak Zain rasa sama juga. Very interesting. Okay. Menceritakan tentang Imam Ghazali, Malik Ibrahim, Malim Kundang, Nahoda Tenggang kan. Kisah legenda. Ini adalah peta Pulau Maluku. Diceritakan secara detail lah. Contoh macam kat sini berkenaan dengan Megat Sri Rama. Siapa Megat Sri Rama? Yang merupakan pembesar kerajaan Johor Lama ya. So dia akan detailkan everything dekat dalam buku ni. Alright. So dia ada 5 jilid. Boleh beli. A bit heavy of course because encyclopedia has to be like this. So, jilid 1, 2, 3 dan Kak Zain akan tengok jilid yang seterusnya kat dalam box lagi lah. Alright. Okay, tu je dah unboxing dah encyclopedia tadi. So, adik-adik boleh beli daripada Kawah Buku, boleh dapatkan secara online ataupun datang ke kedainya. Kedainya di Teras Jernam.
berdekatan dengan UKM. Kalau tak salah Kak Zen di Bangi. Okey, boleh sana boleh walk in daripada pukul 9 sampai pukul 6 kalau tak salah Kak Zen. Ataupun boleh just pergi ke website-nya untuk buat online ordering. So, promotion untuk RM350 untuk ensiklopedia ni akan berakhir pada ujung bulan 2 kalau tak salah Kak Zen. Atau mungkin kalau dia extend ke wallahualam, boleh check nanti. Alright, pada adik-adik yang nak tahu berkenaan dengan sejarah Melayu, peradaban Melayu, semualah merangkumi, senang cerita, semua berkenaan dengan Melayu, boleh beli ensiklopedia ni. Alright, bila free-free tu better bacalah kan, kita baca buku dan kita dapatkan, kita timba lebih banyak pengetahuan berkenaan dengan bangsa kita sendiri. Alright, so akhir kata, peace no hatred, sepakat membawa berkat, siapa makan cili, dia terasa pedas. Jumpa lagi, bye. Wait, you want some more?